Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dan memudahkan langkah kita untuk mengerjakan solat fardu subuh berjamaah, yang mana harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semua mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala keberuntungan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis menyambung pembicaraan kita yang telah lalu, yaitu tentang masalah sabar, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an. Rasul pernah ditanya, siapakah orang yang paling berat menerima sebuah bala? Siapa orang yang paling berat menerima bala? Galal anbiya. Kata Nabi Muhammad, yang paling berat menerima cobaan itu adalah yang pertama para nabi. Itu paling dahsyat balanya. Summal amsal fal amsal, kemudian semisalnya dan semisalnya. Yubtala yubtalan nasu ala hasbi dinihim, dan seseorang itu diberikan bala oleh Allah tergantung kualitas agamanya. Faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu, siapa orang yang semakin tinggi kualitas agamanya semakin dahsyat ujiannya. Jadi seseorang itu dapat ujian tergantung agamanya. Semakin kualitas agamanya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dahsyat balanya, ujiannya. Wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uh, dan siapa orang yang agamanya, kualitas agamanya adalah lemah, maka ujiannya pun tergantung kualitas agamanya. Sama seperti orang yang sekolah. Orang yang sekolah ujiannya tergantung kelasnya. Apabila kelasnya adalah kelas yang tinggi, maka ujiannya sesuai kelasnya. Dari karenanya orang yang paling dahsyat menerima bala itu adalah kelasnya kelas para anbiya. Kemudian semisalnya semisalnya begitu. Sampai dikatakan wa innar rajul la yusibuhul bala hatta yamshiya fil nas ma alaihi khathiyah. Dan seseorang itu, kata Nabi Muhammad, sungguh menimpa terhadapnya suatu bala hatta yamshi fil nas ma alaihi khathiyah, sehingga dia berjalan di tengah-tengah manusia disebabkan bala yang menimpanya itu, maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Dari karenanya kalau kita menengok bagaimana orang-orang dahulu, para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum wa aradahum, mereka itu punya kesabarannya terhadap bala dan yang menimpa kepada mereka itu luar biasa. Bahkan mereka tidak pernah murka, atau mereka selalu menerima atas apa yang telah digariskan oleh Allah terhadap mereka. Sampai mereka mengatakan man lam yasbir falyatasabbar, siapa orang yang tidak bisa sabar harus berusaha untuk menjadi orang sabar. Begitu. Dan orang yang berusaha menjadi orang yang sabar bakal diberikan oleh Allah sifat sabar. Sama seperti orang yang berusaha untuk selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, bakal diberikan kecukupan oleh Allah. Wa may yastaghni yughnihillah,
Siapa orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, bakal diberikan kecukupan. Ini masalahnya, kita kadang-kadang tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, sehingga selalu merasa kekurangan. Dari karenanya, siapa orang yang tidak mempunyai sifat sabar, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan salam dari malaikat. Sebagaimana Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan atas kalian dengan sebab apa yang telah kalian lalui dari berbagai macam ujian yang ada di dunia, dan kalian mampu bersabar. Maka setiap orang yang mana di sana tidak mempunyai sifat sabar, maka tidak mendapatkan salam dari malaikat. Apalagi kita di bulan Ramadan, perlu dengan sabar. Perlu dengan sabar, apalagi masya Allah beberapa hari ini kadang-kadang kita merasakan bagaimana di sana. Kehausan, yang kita pikirkan bagaimana nantinya ketika di padang mahsyar, yang pada saat itu matahari hanya sejengkal dari kepala kita. La ilaha illallah. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam, kata Nabi Muhammad, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Begitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan orang-orang yang mampu bersabar, naam, dalam kemelaratan. Tidak semua orang yang dalam keadaan melarat mampu bersabar. Tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang mampu bersabar ketika dia dalam kondisi melarat, wad-dharra, dan dalam penderitaan. Dalam penderitaan, dalam kemelaratan mampu bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar insyaallah. Wahinal ba's, dan mereka yang mampu bersabar ketika pada masa peperangan. Ini Abdullah bin Mas'ud berkomentar tentang ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang mempunyai sifat sabar dalam kondisi melarat, wad-dharra, dan orang-orang yang mampu bersabar ketika mereka dalam kondisi penderitaan, wahinal ba's, dan mereka yang mampu bersabar ketika masa peperangan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Gala yang dimaksud itu semua adalah annahul fagr. Yang pertama, mampu bersabar ketika kefakiran. Ketika tidak mempunyai apa-apa, bersabarnya apa? Caranya bagaimana bersabarnya? Tidak meminta-minta. Jangan meminta-minta. Apalagi ngutang, niatnya kada bayar. Ini banyak orang yang ngutang. Ngutang tapi niatnya kada bayar. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan kondisi penderitaan, kemelaratan, yang dimaksud itu semua kata Abdullah bin Abbas, al-fagr, kefakiran. Bagaimana cara sabarnya orang fakir? Yang pertama, jangan meminta-minta. Kemudian yang kedua, cara sabarnya orang fakir, di samping jangan meminta-minta dan jangan menadahkan tangan kepada makhluk, yang berikutnya adalah selalu ridha, senang, bahagia dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu cara sabarnya. Yang pertama tadi apa? Tidak meminta-minta. Dan yang kedua, ridha, menerima. Arti ridha dan menerima, orang tersebut tidak protes, tidak komplain terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Susah menyampaikan memang mudah, akan tetapi menjalaninya tidak semudah yang menyampaikan. Dari karenanya
dikarenakan hal tersebut berat untuk dilakukan, pahalanya pun luar biasa. Salamun alaikum bima sabartum. Dapat salam dari malaikat, salam kesejahteraan atas kalian dengan sebab kesabaran yang kalian miliki selama hidup di dunia. Kita puasa, masya Allah, hausnya kayak apa? Bahkan sampai rasa lapar pun sudah tidak bisa lagi kita rasakan, hausnya melebihi daripada rasa lapar kita. Namun dengan itu semua kita mampu sabar, Allah akan berikan ganjaran. Salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan atas kalian. Hah? Dengan sebab kesabaran yang kalian miliki. Nah, sama seperti orang yang di dunia. Ada orang yang masya Allah pekerjaannya berat, akan tetapi gajinya juga sesuai dengan pekerjaannya. Dari karenanya tadi di awal kita katakan bahwasanya kata Nabi Muhammad, ujian seseorang itu tergantung kualitas agamanya. Kualitas agamanya, semakin berat ujian kita menunjukkan kualitas agamanya itu adalah baik. Dan ketika bala dan musibah tersebut kita lihat adalah ujiannya tidak terlalu berat, itu menunjukkan daripada kualitas agamanya. Ya Rab, mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar insyaallah. Itu sabarnya orang fakir wal marad. Dan yang dimaksud dengan kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda was-sabirin fil ba'za'i wad-dharra wa hinal ba's adalah sabar dalam kefakiran dan sabar ketika kita menderita sebuah penyakit. Sabar ketika kita menerima atau menderita sebuah penyakit, harus sabar. Bagaimana sabarnya orang yang ketika ditimpakan musibah seperti penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah jangan mengeluhkan kepada makhluk. Tapi kalau berobat ke dokter, dokternya betakun garing apa, harus kita sambatakan. Ini kada garing apa aja dokter, ulun kada hendak mengeluh. Bukan mengeluh, bukan orang betakun garing apa, ya bismillah. Penyakit apa ulun kada hendak mengeluh. Ini kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Catok dokter lawan menggaris benar aja dokter, ini bukan masalah mengadu, ini bertanya penyakitnya apa. Itu diantaranya sabarnya orang yang sakit, jangan mengadukan apa yang kita punya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pernah mewahyukan kepada salah satu nabi yang bernama Uzair. Ada nama nabi Uzair. Idza nazalat bika baliyah, kata Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair, wahai Uzair, apabila engkau tertimpa musibah, fahdhar, ingat, antashkuni ila khalqi, jangan kau mengadukan aku kepada makhlukku. Jangan. Dan orang banyak mengadu, mengeluh. Wa'amilni kama wa'amiluk, dan perlakukan aku sebagaimana aku memperlakukan engkau. Bagaimana Allah memperlakukan kita? Pikirkan masing-masing. Salat kadang ketinggalan. Kalau tidak ketinggalan kadang telat. Tapi rezeki semakin melimpah. Puasa kadang-kadang ya Allah banyak beku kumurnya daripada yang lain. Bahkan masya Allah dari malam sudah masak batu es, langsung direndam di ember tengah hari, masya Allah. Mandinya pakai es, besetrup pulang esnya, masya Allah. Ah, tuh. Amilni kama u'amiluk, perlakukan aku sebagaimana aku memperlakukan engkau, kata Allah. Fakama la ashku ila malaikati idza sa'uda ilayya 'amaluka al-gabih kadzalika la yanbaghi an tashkuni ila khalqi idza nazala bika bala. Dan sebagaimana aku tidak pernah mengadukan kepada malaikatku tentang engkau ketika amal burukmu naik dan terangkat dan aku lihat pada saat itu, begitu juga tidak layak engkau mengadukan aku kepada makhlukku ketika datang bala dariku. Ya Allah, aku tidak pernah mengadukan engkau, tidak pernah mengadukan
tentang amalmu yang datang kepadaku dengan amal yang buruk tidak pernah mengadukan kepada malaikatku. Begitu juga jangan engkau mengadukan aku kepada makhlukku ketika engkau tertimpa sebuah musibah. Begitu. Itu orang yang marah. Dan sabarnya orang yang sakit, jangan ketinggalan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, salat 5 waktu. Hah? Tidak bisa wudu, tidak boleh kena air, tayamum. Tidak bisa bergerak lagi, masya Allah, lumpuh orangnya. Udah minta wudu kan sama yang di samping, wudu kan, tetap sholat, jangan ada sholat. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar, Al-Imam Fudail bin Iyad, ada ulama besar. Beliau mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala la yuwasilul bala bi'abdihi al-mu'min. Allah itu senantiasa terus-menerus memberikan ujian kepada hambanya yang beriman. Ini ujian macam-macam. Ini yang hadir di sini, ujiannya macam-macam. Bukan hanya penyakit ujian itu. Permasalahan di keluarga pun ujian. Permasalahan di rumah tangga pun ujian. Permasalahan ekonomi pun ujian. Kalau penyakit, jelas ujian. Maka dari karenanya pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Sabar itu ada 3 derajat. Sabar dalam mengerjakan perintah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar dalam menghadapi bala dan musibah. Apa kata Imam Fudail? Inna Allah Ta'ala la yuwasilul bala bi'abdihil mu'min. Terus menerus rentetan balanya. Selesai ini lagi. Selesai ini lagi. Macam-macam bala. Fayanzil alaihi bala ba'da bala, turun terhadap orang tersebut bala demi bala. Ya Allah, habis penyakit ini sembuh dari ini, masalah keluarga lagi. Begitu. Yang namanya orang sekolah pasti ada ujian. Yang namanya orang ikut suatu apa namanya pendidikan harus diuji tentang kualitas pendidikan yang telah dia dapatkan. Sampai kata Al-Imam Fudail bin Iyad, fayanzil alaihi bala ba'da bala hatta yamshi wa laysa alaihi khati'ah. Sampai orang tersebut berjalan di permukaan bumi ini dengan sebab bala yang dia terima, rentetan bala yang begitu banyak, dan dia pun tidak ada lagi mempunyai sebuah dosa dan kesalahan yang tercatat atasnya. Artinya apa? Balanya itu menghapuskan dosanya. Dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah salah seorang istri dari seorang ulama yang bernama Fath al-Musili. Seorang ulama yang bernama Fath al-Musili rahimahullah, pernah suatu hari kesandung kakinya sampai kukunya itu lepas. Kayak apa kuku lepas? Sakitnya kayak apa? Nah, kita kejepit aja bagaimana sakitnya ini. Lepas kukunya. Subhanallah, perempuan salehah tersebut dahikat. Bukan menangis, malah ketawa. Orang bingung, ini istrinya ulama, istrinya syekh, istrinya kiai, istrinya guru besar, Al-Imam Fath al-Musili. Ketika kukunya lepas, dia pun ketawa. Maka ditanya, gala alam tajidi alamul dhufur. Apakah engkau tidak merasakan sakitnya kuku ketika terlepas dari tempatnya? Galat bala, iya saya merasa. Nah terus kenapa ketawa? Gala walakin thawab dhalik alhani an wujudil ishtighal bil alam. Akan tetapi pahala yang Allah siapkan dari terlepasnya kukuku tersebut menjadikan aku melupakan daripada sakitnya penderitaan pada saat itu. Ini tidak bisa dirasakan kecuali dengan kacamata iman. Dari karenanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ini begini. La ilaha illallah, istrinya Fath al-Musili. Dari karenanya kata Imam Hasan al-Basri, ini perkataan Imam Hasan al-Basri luar biasa. Beliau mengatakan laulal fajr wal marad wal maut ma ta'ta'a ibnu adam ra'sahu min shiddatil kibir. Jikalau tidak ada kefakiran, penderitaan, kemelaratan
jikalau tidak ada penyakit yang menimpa manusia, jikalau tidak ada kematian, ajal yang merenggut manusia, ma ta'ta ibnu adam ra'sahu, ma ta'ta ibnu adam ra'sahu min syiddatil kibir. Niscaya manusia tidak akan pernah menundukkan kepalanya dari karena bersengatan sombong yang ada di dalam hati mereka. Siapa yang paling hebat di permukaan bumi ini, pasti dia akan merasakan suatu kemelaratan, penderitaan, atau dia bakal pernah merasakan mencicipi penyakit, atau kalau tidak kematian. Cari aja siapa aja di permukaan bumi ini tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut. Hatta Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, kaya, iya kaya, tidak pernah melarat, iya tidak pernah melarat, tidak pernah sakit, naam tidak pernah sakit. Tapi mana Fir'aun? Antek-anteknya ada, memang sampai saat ini ada keturunannya. Tapi mana Fir'aun yang diceritakan di dalam Al-Quran? Al-Maut, kematian pun datang menjemputnya. Jikalau tidak ada penyakit, kemelaratan dan kematian, ma ta'ta ibnu adam ra'sahu min syiddatil kibir, manusia tidak akan pernah menundukkan kepalanya karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Dan itu pun kata Imam Hasanul Basri masih berani melakukan kemaksiatan. La ilaha illallah. Ini kita kalau tidak kefakiran, yang namanya usaha ini, yang hadir di sini atau yang mendengarkan acara ini ada pengusaha, apakah selamanya pengusaha itu usahanya berjalan dengan lancar? Lah, tidak selamanya berjalan dengan lancar, tidak selamanya berjalan sesuai keinginan, tidak selamanya apa yang dia inginkan terwujud. Orang yang tiap pagi menjaga kesehatan dengan olahraga, apakah dia terlepas dari penyakit? Lah, pasti ada penyakit. Apakah lagi usia kalau sudah di atas 50 akan datang penyakit, berbagai macam penyakit, 60 tahun, 70 tahun, banyak penyakit. Hah? Banyak penyakitnya. Tuh. Kalau tidak, masya Allah, yang terakhir, tidak ada satupun manusia yang terlepas dari kematian. Ya Rabb, mudahkan kita husnul khatimah. Dari karenanya, ini kita di bulan Ramadan, siang Ramadan doa kita dikabulkan oleh Allah, malam Ramadan doa kita diijabah oleh Allah. Minta sesuatu yang mahal. Apa itu yang mahal? Husnul khatimah. Itu yang kita minta. Hausnya kayak apa kita puasa? Kadang kau membayangkan bagaimana ketika menjelang sakaratul maut. Itu hausnya kayak apa? Jangan sampai jadi seperti orang-orang yang diceritakan dalam Al-Qur'an, seperti Barsisa. Bagaimana akhir ceritanya? Wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Hausnya kayak apa orang yang menjelang sakaratul maut? La ilaha illallah. Pernah suatu hari Al-Imam Ahnaf bin Gais, hadzal imam azim, pernah suatu hari beliau mengadukan penyakit yang ada di gusinya kepada pamannya. Hadzal Imam Ahnaf bin Gais, beliau sakit gigi, ngadu kepada aminya, pamannya. Fagala ya Ahnaf, wahai Ahnaf, kata aminya, kata pamannya, araka tashku waja' darsik min lailatin wahidah. Engkau mengadukan kepadaku sakit yang ada di gusimu yang engkau rasakan baru satu malam. Tahukah engkau, kata beliau, wallah innali bidzalik nahwa 30 sanah ma adzun anna ahadan sya'ura bidzalika ghairak. Tahukah engkau, kata beliau, saya merasakan sakitnya gusi saya itu bukan hanya satu malam, 30 tahun. Dan tidak satupun orang yang ada di rumah saya mengetahui kecuali engkau saat ini. Artinya apa? Kita kadang-kadang, ya Allah, kita hamba yang lemah. Ulun menyampaikan seperti ini bukan berarti sudah lulus itu semua. Tapi kadang kita, beberapa hari ini, bagaimana kita rasakan cuaca?
kadang cuaca yang begitu luar biasa melupakan kita hari-hari yang dahulunya kita lalui dalam keadaan nikmat. Masa-masa kita dalam keadaan bahagia, satu kali kita merasakan kesedihan, kadang-kadang satu kali kesedihan tersebut melupakan semua kebahagiaan yang dulunya kita rasakan. Kata beliau, 30 tahun nih tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang sakit panas puluhan tahun, istrinya pun tidak tahu. Oh, kita masya Allah, kalau sakit gigi kucing aja kedewani lewat di hadapan kita. Itu kalau kita sakit gigi kucing aja kedewani, jar kucing berteleponan lawan kawannya, hati-hati itu jar. Lagi sakit gigi, kira kau diapain? Ya Allah, dari karenanya ini Ramadan ya Allah, bulan sabar. Mudah-mudahan diberikan kesabaran insya Allah. Siapa guru jar buku kumur di bulan Ramadan ini? Boleh jelah buku kumur. Pakai apa buku kumurnya dulu? Pakai rawon kah, dengan sup kah, atau apa? Karena jar buku kumur nang normal aja. Kapan buku kumurnya? Kumur-kumurnya kapan? Kumur-kumurnya ya, kini pang pindah haus buku kumur. Haus buku kumur kada boleh. Ini dikhawatirkan bisa batal puasanya. Apalagi sampai kemasukan. Buku kumur secangkir, keluarnya setengah cangkir. Ini bahaya lagi. Tapi kalau ketika waktu mau sholat, silahkan. Mau sholat, wudhu, kumur-kumur dulu. Kan sunnah. Masukkan air ke hidung, tapi hati-hati. Di permukaannya aja. Jangan dihirup. Permukaannya aja. Loh, bagaimana? Kan masih ada rasa basahnya di dalam mulut kita. Udah jadi masalah. Asal jangan baastilah. Bawa kantongan dalam sini perennya. Kalau masih merasa basah dalamnya, kan jadi masalah. Apakah harus diludahkan? Terserah. Mau diludahkan, mau tidak, terserah. Asalkan ketika ingin melaksanakan sholat. Tapi masalahnya bulan Ramadan, mau sholat, wudhunya kumur-kumur. Di luar Ramadan kada pernah kumur-kumur sholatnya, masya Allah. Ini masalahnya. La ilaha illallah. Begitu. Ada pernah Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bih, pernah beliau bercerita bahwasanya Sayyidina Musa Al-Kalim, gelarnya Kalimullah, suatu hari melewati seorang lelaki, yang mana lelaki itu sudah wafat tapi bangkainya masih ada. Yang mengerikannya, Nabi Musa melihat lelaki itu perutnya dirobek oleh binatang buas. Masya Allah, binatang buas merobeknya. Dagingnya dimakan, dikuliti. Maka Nabi Musa mengetahui, mengenal orang ini adalah orang baik. Maka Nabi Musa langsung munajat sama Allah, ya Rabb, innahu kana muti'an lak. Bukankah dia ini orang yang ahli taat, ahli ibadah? Masya Allah. Kenapa sampai mendapatkan sebuah ujian semacam ini? Nah, ini pembelajaran. Kadang-kadang banyak mengadu, kayak apa ulun? Ulun ini padahal orang sembahyang lima waktu berjamaah, tapi masih aja ada ujian. Kenapa? Ini. Dengarkan cerita ini. Nabi Musa sampai mengadukan, bukan ulama lagi yang mengadukan. Nabi Musa mengadukan, dan Nabi Musa bukan protes. Nabi Musa ingin mengetahui hikmah apa yang terkandung di balik kejadian ini. Bukankah dia orang yang ahli taat kepada Engkau, orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa mengerjakan segala perintahmu, meninggalkan daripada laranganmu, tapi masih diberikan ujian? Kan banyak orang yang mengadu seperti itu. Dulunya dalam kemaksiatan, dalam kelalaian, tidak pernah dapat ujian. Ketika hijrah, dapat ujian macam-macam. Ujian orang tua, ujian anak, ujian istri, ujian dari suami, ujian dari tetangga, ujian dari mana-mana, berbagai macam penjuru. Dulu waktu dalam kemaksiatan tidak pernah dapat ujian. Semuanya baik aja. Nah, ini Nabi Musa langsung mengatakan, ya Rabb,
innahu kana muti'an. Bukankah dia adalah orang yang taat? Famalladzi ara, apa yang saya lihat pada saat ini? Hikmahnya apa? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, tahukah engkau, innahu sa'alani darajatan, dia pernah meminta kepadaku suatu tingkatan, lam yablughha bi'amalih, yang tingkatan itu, derajat itu, kedudukan yang dia pinta tidak dia capai dengan amalnya. Kan ada orang yang mencapai tingkat, setiap ini kita duduk pada saat ini, derajat di sisi Allah. Salat duha nantinya 2 rakaat, derajat di sisi Allah. Sedekah di pagi hari, derajat di sisi Allah. Bisa baca Al-Quran hari ini, derajat di sisi Allah. Salat subuh tadi berjamaah, derajat di sisi Allah. Macam-macam. Kita mampu mengerjakan salat dengan sunnahnya, derajat di sisi Allah. Itu amal. Nah orang ini kata Allah, meminta kedudukan di sisiku. Akan tetapi, dia mampu mencapai itu bukan dengan amalnya. Fabtalaituhu liuballighahu tilkad darajah, maka aku berikan ujian kepadanya agar dia mencapai kedudukan yang dia inginkan, yang dia pinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karenanya ujian yang dia hadapi itu naik kelas. Kalau lulus, kalau naik, bismillah, naik kelas, naik derajat. Nah, mudah-mudahan derajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di sisinya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu. La ilaha illallah. Ayyub alaihi salatu wassalam. Kan tadi yang paling dahsyat menerima bala siapa? Para anbiya. Kan seperti itu. Para anbiya itu paling berat ujiannya. Makanya sampai Nabi Muhammad sampai diusir dari kampung halamannya, diusir. Memang seperti itu. Orang mendustakan Nabi Muhammad ditenangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad kudziba rusulun min qablik. Artinya kekasihku jangan sedih. Rusul-rusul, utusan-utusan sebelum engkau pun didustakan oleh kaumnya. Nah, laqad kudziba rusulun min qablik, jangan sedih, sama semuanya, sama. Ada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ketika beliau habis seluruh hartanya, itu kan dimusnahkan seluruh hartanya oleh Allah, hartanya Nabi Ayyub. Iblis datang, ya Rab, tu Ayyub, kenapa dia rajin sholat, taat kepada engkau, kenapa? Karena dia banyak harta. Karena dia banyak harta. Pegawainya banyak, anak buahnya banyak. Kalau engkau mau mengujinya, musnahkan hartanya. Ini iblis. Kita sampai berpikir iblis. Tahu? Dimusnahkan hartanya Ayyub. Istrinya 1 persatu hilang. Prajuritnya musnah, pelayannya meninggalkannya, tinggal beliau di sana. Ketika habis, tapi tetap ibadahnya. Nah, yang namanya orang ahli ibadah sama seperti kita. Kalau orang yang rajin sholat, mau dalam keadaan sakit pun dia sholat. Kalau orang yang memang malas sholat, dalam keadaan sehat pun dia tidak sholat. Orang yang rajin sholat dalam keadaan musafir, bepergian, masuk waktu dia perhatikan, bismillah, mampir dulu. Mampir kemana? Masjid, musholah, cari sholat jamaah dulu, jamaah takdim atau jamaah takhir. Tapi kalau orang yang pikirannya perut, ya bismillah, warung, masya Allah, area ini, ya bismillah, makan dulu, masalah sholat gampang. So, itu kita, masalah sholat mah gampang. Begitu. Ada Nabi Ayyub ketika dimusnahkan hartanya, dakhal baitah wa naza' thiyabah, masuk ke rumahnya, beliau lepas pakaiannya sambil beliau mengatakan, gal hakadha kharajtu ila dunya wa kadha akhruju minha, sambil mengatakan dalam keadaan tidak berpakaian beliau masuk rumah menyendiri,
kharajtu hakadha kharajtu ila dunia, dalam keadaan seperti inilah saya datang ke dunia ini, dan dalam keadaan seperti inilah nantinya saya kembali keluar dari dunia ini. Coba lihat, kita datang, kita dilahirkan, bagaimana? Tidak ada yang lahir berpakaian, tidak ada. Terlahirkan pakai pakaian, tidak ada. Semuanya tidak ada pakaian ketika dilahirkan. Begitu juga ketika kita pulang, keluar dari dunia ini, sekaya apapun engkau, pakaian yang akan engkau pakai adalah untuk laki-laki cuma 3 lapis kain kafan. Semahal apapun itu pakaianmu, semewah apapun rumahmu, rumah yang akan engkau huni tidak lebih dari ukuran batang tubuhmu. Dari karenanya pelajarannya apa? Jangan kita sibuk memperluas, memperkaya, mempermewah rumah kita di dunia yang sifatnya sementara, sampai kita melupakan bagaimana nantinya besok rumah kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mampu mengambil pembelajaran dari setiap apa yang kita lihat di dunia ini insyaallah. Karena dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah subhanahu wa ta'ala, "Lau kanatid dunya na'iman la kadara lakanat hiyal jannah." Seandainya di dunia, kata beliau, melulu nikmat, tidak ada debu, tidak ada kotoran, tidak ada ujian, maka sungguh dunia ini adalah surga. Dan kita tidak perlu lagi berpindah dari dunia ke akhirat. Ini dikarenakan dunia ini adalah kenikmatannya sementara, kebahagiaannya tidak selama-lamanya, semuanya selalu disertai, kalau tidak di awal atau di akhir, dengan kesedihan. Segala kebahagiaan di dunia selalu bercampur dengan kesedihan. Maka dari karena itulah kita perlu berpindah dari tempat yang nikmatnya sementara menuju tempat nikmat yang abadi selamanya. Itu pandangan mereka luar biasa. Nah, kita kadang-kadang merasa nyaman hidup di dunia dengan ini, dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kekuasaan, sehingga kita lupa ada akhirat setelah dunia, ada hari pembalasan setelah apa yang kita lakukan selama ini, yang mana pembalasan tersebut akan Allah tegakkan dengan seadil-adilnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan sifat kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa amma fil akhirah, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, adapun di akhirat, orang yang dapat bala ketika di akhirat dan dia mampu bersabar, dia berkeinginan ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada mereka, dia berkeinginan kenapa hidupnya tidak terus-menerus diberikan sebuah bala. Artinya tidak berkeinginan dapat keafiatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bisyahid yaumal qiyamah. Orang syahid didatangkan di hari kiamat, didirikan, dihisab oleh Allah. Datang lagi orang yang ahli sedekah, pemurah, kemudian dihisab lagi. Tsumma yu'ta bi ahli al bala, kemudian dipanggil lagi orang-orang yang dulunya dapat bala. Kemudian dia mengira dia bakal dihisap, ternyata pada saat itu la yunsabu lahu mizan, tidak dihisap oleh Allah dan tidak ada catatan amal keburukan darinya. Maka dituangkan atasnya itu pahala dengan tuangan yang begitu besar dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia berkeinginan hidupnya terus-menerus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan meminta seperti itu. Minta nikmat hadza al-imam Sayyidina Syafi'i mengatakan seperti itu. Ketika gurunya mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i meminta agar ditambahkan bala oleh Allah, kata beliau, jangan minta keafiatan kepada Allah. Lasna min rijalil bala, kita bukan orang yang hebat menerima bala. Minta keafiatan. Karena orang yang dapat nikmat mampu bersyukur lebih istimewa dari orang yang dapat bala mampu sabar. Ayo, milih mana kita?
nikmat kita bisa mensyukurinya, bala kita mampu mensabar, apa kita mampu menghadapinya dengan sabar. Bismillah, minta keafiatan. Namun satu yang harus kita sadari, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini terlepas dari ujian. Tidak ada. Orang kadang-kadang mengatakan apa, ujian tidak akan pernah keluar dari batas kemampuan. Sebenarnya lebih lagi dari itu, ujian sesuai dengan kualitas agamamu. Ujianmu sesuai dengan kualitas agamamu. Semakin kualitas agamamu tinggi di sisi Allah, ujiannya pun sesuai dengan kualitas agamamu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi al-fatihah.